Assalamualaikum adik-adik. Semoga berada di dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Diharap adik-adik sudah selesai berbuka puasa dan sudah menunaikan solat fardu dan sunat sempena mengejar malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Baiklah. Baru-baru ini selepas gempar dengan Muzaffar menghina Melayu dan sudah pun meminta maaf, tapi kali ini kita dikejutkan lagi dengan berita kurang baik berkenaan dengan Jakel. Baru-baru ini kecoh dengan isu yang dilaporkan dari Facebook Majlis Perbandaran Shah Alam atau MBSA yang telah melaksanakan operasi meroboh struktur khemah tanpa kebenaran milik syarikat Jakel di Seksyen 7 Shah Alam. Dilaporkan bahawa pihak Jakel telah menggunakan bekalan pencawang elektrik TNB yang berdekatan dengan mempamerkan iklan niaga tanpa kebenaran. Betul ke ni? Tapi bukankah khemah Jakel tersebut telah lama beroperasi sejak beberapa tahun yang lalu? Kenapa pula sekarang MBSA sedar hal ini? Namun menurut pihak MBSA, notis amaran sebanyak 4 kali telah dikeluarkan sejak tahun 2015 dan pada 2 Mac 2020. MBSA sekali lagi mengeluarkan notis dan terpaksa merobohkan khemah tersebut serta-merta. Dalam perkembangan yang lain, Muhammad Ezani selaku pengarah Jakel Shah Alam menafikan isu mencuri bekalan elektrik seperti yang dikabarkan. Menurut Muhammad Ezani, premis Jakel Shah Alam mempunyai meter yang sah dan tidak pernah terlepas daripada membayar bil setiap bulan. Dan selain daripada itu, ia menepis dakwaan bahawa struktur elektrik yang diwena tidak mengikut spesifikasi dan boleh mengundang bahaya. Menurut Izani lagi, isu khemah besar tersebut bukanlah kepunyaan Jakel tetapi adalah milik sebuah syarikat yang berpengkalan di Johor Bahru. Di sini timbul persoalan kenapa Jakel membayar bil elektrik tetapi dalam pada masa yang sama menyatakan khemah tersebut milik syarikat lain di Johor Bahru. Hairan kan? Tidak dapat Kak Zan nafikan penangan yang diterima oleh Jakel. Kak Zan ke Bandar Tun Hussein On di Cheras. Terdapat sebuah gedung Jakel di sana. Yang pasti, walaupun Syawal bakal menjelang dalam beberapa hari lagi, namun gedung tersebut memang lengang dan cuma ada kelibat 1-2 pelanggan yang keluar masuk tidak seperti tahun-tahun yang sudah. Amat lengang suasana. Kak Zan rasa sebaik-baiknya Izani terus teranglah dalam soal ini. Kes ini sudah menjadi bualan mulut dan viral. Pelanggan anda mungkin sudah hilang kepercayaan dan untuk terus menyokong anda. Jika khemah tersebut bukan milik Jakel, kenapa barang jualan Jakel di khemah tersebut? Sila bersihkan kembali nama syarikat Jakel dan fikirkanlah bisnes ini secara long term di masa akan datang. Kembalikanlah kepercayaan pelanggan-pelanggan anda. InsyaAllah, walau ia memakan masa tapi perkara yang berlaku dapat memberi pengajaran kepada individu-individu yang telah mencalarkan nama baik syarikat Jakel. Akhir sekali, sekiranya adik-adik suka dengan berita yang Kak Zan sampaikan, jangan malu-malu untuk subscribe dan tekan loceng notification dan like video ini ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Peace, no hatred. Sepakat membawa berkat. Siapa makan cili, dia terasa pedas. Jumpa lagi. Bye. Wait, you want some more?